Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah, oh yeah. Dari diadakannya lomba ini adalah satu, menumbuhkan kreativitas dan inovasi pada anak dengan bahan baku limbah. Yang kedua, menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab pada anak pada suatu pekerjaan. Manfaat dari limbah ini yang bisa diambil dari arah anak adalah terutama pada prosesnya. Dalam proses pembuatan kreasi limbah ini, berbahan limbah ini, yang pertama adalah yang perlu dipelajari dari anak-anak adalah satu, bekerja secara tim. Dalam bekerja secara tim, anak-anak akan bisa bagaimana bersahabat dengan yang namanya egoisme. Jadi anak-anak itu belajar mengenal karakter dari berbagai teman, kemudian belajar untuk bersahabat dengan karakter-karakter itu, sehingga menghilangkan rasa keegoisannya. Yang kedua, mengajarkan kepada anak untuk menyelesaikan suatu program yang sudah dia buat sendiri secara disiplin dan tanggung jawab dengan materi yang sangat terbatas. Mungkin inovasi dan kreativitas untuk tahun depan dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan jadi barang yang lebih fungsional, serta saya berharap kreativitas siswa semakin bertambah lagi. Menurut saya itu sangat perlu karena kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas setiap siswa dalam mengolah kembali limbah yang sudah terbuang. Limbah menjadi baju indah. Bila kami para pembawa acara ada salah dalam berucap, kami minta maaf.